Ini adalah areal sekitar yang ada di lubang buaya. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang sudah dibangun oleh Indonesia zaman sekarang dengan sangat indah. Mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat 1962 sampai 1965. Mobil ini adalah mobil dinas Ahmad Yani sebagai pahlawan revolusi ini. Ketika menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat atau juga sebagai Menteri masa 1962 masa 1965 dengan plat AD1. Oldsmobile. Bagian samping mobil ini ada tulisan 98. Sekarang dimuseumkan di areal lubang buaya Pondok Gede.